Baik, terima kasih. Seperti mana sedia maklum, bahang pilihan raya umum PRU ke-15 semakin terasa. Apatah lagi esok akan berlangsungnya proses pengundian awal bagi anggota polis, tentera dan juga pasangan. Dan bagi berkongsi dengan lebih lanjut lagi, bersama dengan saya pada pagi ini adalah Ketua Polis Melaka, iaitu Dato' Zainul Samar. Baik Dato', mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, bagaimana agaknya persiapan pihak IPK Melaka untuk proses undi awal esok? Terima kasih Cik Noor Amalina. Pihak polis Kontijen Melaka akan mengadakan persiapan yang rapi bagi menentukan proses undi awal ini dapat berjalan dengan lancar pada besok hari. Tempat-tempat undi awal bagi Kontijen Polis Melaka seperti berikut. Yang pertamanya di Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Yang keduanya di Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah. Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah, Ibu Pejabat Polis Daerah Jasin dan balai-balai yang terpilih untuk mengundi awal. Baik, berapa ramai agaknya anggota polis yang akan melaksanakan undi esok? Dan saya difahamkan ada juga anggota polis yang melaksanakan undi pos. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga. Ya, untuk makluman bagi proses pengundian awal PDAM Kontijen Melaka, terdapat seramai 2,504 orang pegawai dan anggota polis yang akan membuat undi awal bermula pada pukul 8 pagi sehingga 5 petang besok. Secara keseluruhannya, kontijen Melaka terdapat sebanyak 24 pusat mengundi dan daripada jumlah itu 19 daripadanya akan beroperasi sehingga pukul 12 tengah hari. Seperti mana yang Cik Noor Amalina tanya tadi, bagi undi pos pula polis kontijen Melaka ini seramai 219 orang memohon untuk undi pos dan yang diluluskan adalah 132. Yang bakinya mereka terpaksalah balik ke lokaliti asal untuk menjalankan undi awal pada besok hari. Baik Datuk, sebelum kita berakhir, harapan Datuk sendiri kepada semua pengundi-pengundi terutama anggota polis yang akan melaksanakan tanggungjawab mereka esok. Silakan Datuk. Ya. Sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, undilah dengan penuh bijaksana. Saya nasihatkan agar semua warga PDRM, Kontijen Melaka, laksanakanlah pembuangan undi dengan penuh adab serta kekalkan tahap disiplin kita yang tinggi. Sekian. Terima kasih Datuk atas perkongsi itu. Jadi kepada seluruh anggota polis, tentera dan juga pasangan, ayuh laksanakan tanggungjawab anda sebagai pengundi esok mengikut waktu yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi sekian saja cerita pagi dari Melaka bersama saya Noor Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan, kembali semula ke Angkasa Puri.